Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Inspektor, Bapak Asisten 2, Asisten 3, Bapak Afak Staf Ahli. Bertempat di Balairung Sari Sambas, rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sukses dilaksanakan pada Selasa 21 Januari 2020. Acara yang berlangsung pada malam hari ini berisi paparan dari masing-masing asisten tentang kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020 beserta staf ahli dan para OPD Kabupaten Sambas. Asisten 1 Dr. Handes Sunaryo MSI yang membawahi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat memaparkan kegiatan rutin yang akan dilakukan pada tahun 2020. Salah satu kegiatan di bidang Kestra yang akan dilakukan yaitu MTQ tingkat provinsi yang bertempat di Sekadau pada bulan April mendatang. Asisten 1 berharap kontingen Kabupaten Sambas dapat meningkatkan prestasi dari MTQ sebelumnya. Kegiatan lain yang akan dilakukan pada tahun 2020 ini yaitu Safari Ramadan yang akan dilaksanakan di 19 kecamatan di Kabupaten Sambas dan pengantaran jamaah haji dari Sambas ke Batam. Asisten 3 Insinyur Haji Daryanto MT dalam paparannya menyampaikan target kinerja yang harus kita capai pada tahun ini adalah mempertahankan WTP, pengelolaan keuangan dan aset. Asisten 3 menghimbau WTP tahun ini jangan sampai turun dari tahun sebelumnya, seperti laporan keuangan dan manajemen aset. Dalam paparannya, Asisten 2 selaku bidang perekonomian dan pembangunan menyampaikan para OPD yang ada proyek pembangunan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait paket-paket pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat dapat mengetahui proyek-proyek yang akan masuk ke setiap kecamatan. Para OPD juga diminta untuk selalu mengingatkan kepada pihak pelaksana kegiatan untuk selalu menyampaikan kepada kepala desa terkait paket pekerjaan yang akan dilaksanakan serta melaporkan kembali kepada kepala desa bila pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sambas, Dr. Handes Haji Darsono MSI, menanggapi paparan yang disampaikan oleh masing-masing asisten bahwa banyak hal-hal yang harus segera diselesaikan dalam BKD. Darsono juga menyarankan Kepala Bakoda bagi UPT yang belum menyelesaikan masalah keuangan untuk cepat diberi surat karena kita harus menaati peraturan. Acara rapat koordinasi ini ditutup dengan acara sesi tanya-jawab dari para penyampai materi seluruh audiensi yang dalam hal ini kepada seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan.